Alhamdulillah, saya dapat melancarkan bantuan kemanusiaan kepada orang pelarian Rohingya, di mana bantuan kali ketiga ini diusahakan oleh IM4U dan dengan kerjasama Malaysian Airlines Berhad dan juga Malaysian Airports. Pada kali ini, kita menghantar lebih kurang 57 tan barangan dan makanan. Barangan-barangan ini terdiri daripada biskut, beras, air, barangan wash, sanitisationnya barang, iaitu sanitary pads, tuala dan banyak lagi. For Malaysia Airlines, this is our second flight and we will continue to support the Prime Minister in this endeavour and we will plan future more flights to undertake this mission. I believe strongly that all Malaysians should unite and we should do our best to help the people in Rohingya. Saya anggap ini sebagai tanda keprihatinan rakyat Malaysia dan kerajaan Malaysia, di mana dalam isu Rohingya ini, Malaysia merupakan negara yang keterhadapan. Kitalah antara negara yang pertama menyumbang dan kita akan terus memperjuangkan isu ini sama ada melalui saluran tertentu dari sudut diplomasi dan politik dan juga bantuan-bantuan kemanusiaan yang dapat kita hantar dari masa ke semasa. Kita juga dalam proses terakhir membuat persediaan menghantar satu pasukan doktor jururawat untuk kita mendirikan sebuah field hospital di Cox Bazar. Dengan persetujuan kerajaan Bangladesh, insyaAllah cadangan ini akan kita dapat realisasikan dalam sedikit masa lagi.